Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Kevin Jonathan. Selamat datang buat kalian semua yang sudah mampir di YouTube channel gue, guys. So, jadi di video kali ini gue bermain games Inner Real Legend Dragon Hunt. Ada update hero baru, guys, yaitu tipe Rogue, ya. Namanya Betty. Jadi Betty ini itu adalah tipe hero satu target, ya. Dia range dan juga burst. Gua bakalan coba dulu di trial untuk melihat efek-efeknya, cuy. Ya, jadi untuk cara cobanya itu ada di event. Kemudian kalian langsung ke menu hero terbaru yaitu Betty, lalu pergi ke trial dan mulai trial. Nanti kalian akan ada 3 tahap, kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah atau reward yang bisa kalian dapetin, guys. Oke, di sini kita bakal lihat aja dulu untuk gameplaynya si Betty. Oke, dia ada damage boost. Kita lihat ultinya. Oh, ultinya satu target tapi dia langsung kayak braided. Ya, dia braidednya satu-satu ya, guys, ya. Oke. Tadi gua enggak menghindari damage areanya, cuy. Oke, kita hindari dulu. Kita hindari lagi. Oh, dia ada damage boost-nya. Kayaknya setiap dia kali menyerang kali ya, guys, ya. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. Berarti dia cocoknya itu digabung sama ini, ya. Oke, kita pakai ini. Kita mulai. Dia enak sih, guys. Dia ada damage boost-nya, cuy. Dia bisa-bisa ngegantiin si Baldir, ya. Tapi beda sih, beda typical hero, guys. Kalau Baldir dia memang area, ya, jadi nggak bisa disamain, cuy, sama si Betty ini, ya, yang dia itu tipikalnya satu target gitu, cuy. Oke, ini kita tambahin dulu untuk dapat boostnya. Menurut gue Betty OP sih karena dia ada damage boost, cuy. Oke, kita sudah melihat gameplay dari si Betty. Waktunya kita gacha, cuy. Jadi sini gue langsung gacha aja. Tadinya gue pengen gacha Baldir, tapi gue kayaknya mikir ulang. Jadi kita akan pilih Betty dulu. Ada 92 tiket summon scroll. Jadi langsung aja kita gachain. Tidak berharap banyak. Semoga ya gue bisa dapat 2 dari 90 tiket gacha ini, ya, guys. Kita gas lagi, kita gas lagi. Oke, semoga dapatnya yang bagus. Gua gak terlalu suka mage dia sih, cuy. Gua masih belum tahu fungsinya di mana, ya. Oke, kita dapat Betty. Oh ya, by the way, ini grafiknya gue turunin karena HP gue tuh udah kentang, cuy. Jadi ya mohon dimaklumi lah. Oke, kita coba lagi. Semoga ya dapat. Oke, dapatnya dia nggak apa-apa sih, guys, ya. Dapat Mia sih nggak apa-apa sih. Oh, nggak dapat, cuy. Berarti kita kurang beruntung, ya, guys, ya. Kita gas aja, bodo amat, 90 kali.
Oke. Kita ada kupon yang bisa kita tukerin. Kalau lihat dari line up hero gua, kita lihat dulu ya si Betty ini ya. Betty memuat semua senjatanya dan melepaskan tembakan beruntun ke arah target yang dipilih, memberikan damage besar 600% dari attack per detik. Total damage maksimum tidak melebihi 1800 dari attack dalam waktu 3 detik. Jika target mati selama durasi skill, Betty akan memakai energi berdasarkan jumlah peluru yang tidak digunakan. Oke. Dapat memulihkan hingga ini OP, cok. Namun bullet barrage-nya menyebabkan senjata menjadi terlalu panas dan dalam waktu 2 detik setelah mengeluarkan skill, Betty harus mendinginkan senjatanya. Oke. Tapi setelah yang gue lihat tadi kayaknya dia nggak berhenti nyerang ya. Dia selalu ngetek, cuy. Dia selalu ngetek anjir. Betty menembakkan hujan peluru di area kecil yang memberikan damage berkali-kali. Oke, ini OP sih, guys. OP sih ini OP ya. Enggak salah, kita harus coba pakai si Betty ini, cuy. Oke. Enggak ada salahnya ya, guys ya. Kita pakai si Betty itu, cuy. Oke, di sini gua bakal coba ke Hero Shop. Apakah di sini ada Betty? Oke, belum ada Betty ya di sini. Berarti gue harus nunggu Betty, cuy. Kayaknya Edward belakangan sih. Gue gak bakal ngambil Betty sih kayaknya, guys. Betty OP loh. Menurut gue Betty OP sih. Kita ambil Betty kali ya. Kita ambil Betty aja, guys. Tambah Betty, walaupun dia satu target, tapi oke loh. Kalau ngelawan kayak typical John, tanker, udah pasti auto rungkat tuh. OP banget, OP. Menurut gua OP. So guys, jadi di video kali ini hanya itu aja gacha-gacha dari gua. Semoga kalian gacanya lebih wangi daripada gua. Seharusnya sama aja sih ya, tapi untuk yang di putaran kedua atau putaran ketiga biasanya itu hoki-hokian, cuy. Untuk putaran pertama sama lah, pasti 50 atau 40 kali, cuy. Oke, guys, jadi videonya sampai sini dulu aja. Thank you buat kalian yang sudah ngikutin gua dari awal gua nge-YouTube sampai sekarang, sampai detik ini, cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah kira-kira gua ingin bermain games apa lagi, cuy. Kalian komen aja, gua akan usahakan untuk bermain games dengan kalian semua. Oke, sampai jumpa di next video, guys. Bye bye.